Hanya palang saja om, ini takut ngeri. Om tahu tidak saya ini preman Jakarta? Iya kah? Ha, memang. Om tahu tidak lautan mati itu? Ah, itu saya yang bunuh itu. Wih, buka sudah. Buka sudah, buka sudah. Kenapa buka nih? Tidak usah takut tentang manusia model begini. Dia ini hanya seorang gagal caleg saja. Dia bukan avatar. Betul ya? Memang betul. Sadar diri kalau itu seorang caleg yang gagal betul. Bukan avatar. Bukan kau mengerti avatar. Buka ini jalan. Buka sudah. Kau pikir saya bukan avatar? Ha? Memang. Jadi kau tidak takut? Memang. Kau pikir saya ini masih ada keturunan avatar supaya kau tahu. Coba buktikan. Coba. Saya geser ke belakang. Ini berani ada yang lewat tidak bayar. Mereka punya kepala teh hilang ini hari sudah. Biar parang hitam begini kalau soal tajam. Potong tai juga tidak akan masuk ini. Aduh! Apa? Kau masih parang sejak ini. Kau belum buka kah? Saya buka kasih kau. Kau enak sekali. Ada yang berani lewat ya. Supaya kau tahu ya. Selama kau tidak bayar saya punya uang kemarin saya kasih kamu itu serangan fajar itu. Tidak akan saya kasih kalian jalan untuk lewat. Bayar dulu saya punya uang kemarin. Cepat. Saya uang terada. Mau beli beras saya ada susah begini. Kau suruh bayar lagi kau lagi. Baru uang kemarin serangan fajar itu kau suruh makan. Habis maka. Ambil lagi. Usaha bagaimana harus bayar kembali lagi. Hii, usaha punya uang. Kau buka dulu sama tidak lewat. Tidak ada. Sani buru-buru, Sani. Cepet. Kau berani kau lewat, kau punya kepala hilang. Sama kencing nih, sama pulang ini. Kau lewat sudah. Tolong lupa. Kakak bisa izin kasar pulang. Saya mau pulang, sudah apa badan kakak. Apa-apa adik kakak tidak dengar? Adik omong apa? Saya bisa lewat kak, soalnya dari pagi saya belum makan nih. Saya lapar sekali. Oh, iya. Kalau untuk ada spesial karena ada cantik, ada juga baru pulang sekolah, silakan lewat. Iya. Hei, kau tidak setan, kau tidak. Kau muka jelek, hitam, pekat, tidak ada potongan tiap hari, tidak mandi, sifat jelek. Tukang iri hati dengan orang. Orang mau caleg, kau hasut semua masyarakat, suruh jangan pilih saya. Kau pikir saya tidak dengan orang, suka tahu saya semua. Kalau kau dengan kosmas itu yang pengaruh masyarakat di sini supaya jangan pilih saya. Kau pulang sudah. Kau ini sembarang saja gangguan ke kau. Gangguan apa? Gangguan jiwa? Kau bilang saya gangguan jiwa? Itu kau sadar? Sadar. Kau pulang Lena, kau pulang. Hei, terpisah kak. Dia yang bisa lewat, saya terboleh lewat. Kau ini teradil. Dia itu cantik. Kau itu muka jelek, sayang. Jadi pulang. Ih, saya panggil kau cara. Bek! Pulang. Kau omong pulang. Saya, kau sadar diri tidak? Sadar diri apa? Kau bilang saya hitam, kau ada putih, ngeri kan? Saya itu sebenarnya putih, tapi karena berapa hari ini saya palang jalan di sini kena sinar matahari, makanya saya hitam. Bukan kau. Begini tinggal kita. Tiap hari tinggal atur aman saja. Kau mau buka jalan atau tidak? Tidak ada. Saya tidak akan buka jalan kasih kau. Saya ini sudah lapar. Saya mau pulang makan kau juga. Kau mau lapar. Kau mau mati mampus di sini. Tidak akan lewat. Itu tuh berarti. Lewat sudah. Kau berani kau lewat. Kau tunggu sini. Saya panggil semua masyarakat. Kau panggil. Muka jelek, berani lewat gratis. Kau sorry memang, Nona. Lewat tidak? Kalau misalnya mau percepatan orang suka putus saya juga. Tidak ada. Kamu kau punya pacar kasih putus kau kok? Kamu udah mau cerai kok? Apa itu terserah. Intinya kau bayar dulu baru kau bisa lewat. Selama kau tidak bayar, tidak boleh kau lewat di sini. Harus bayar berapa ini? Kau mau lewat saja atau pulang pergi? Pulang pergi. Hah? Pulang pergi. Bayar 100.
baru satu orang sudah dapat 100. Permisi om, bisa lewat ini? Apa? Mau lewat sana. Mau lewat? Bayar. Kalau mau lewat berarti harus bayar. Masa lewat sana harus bayar? Hei, ini saya punya tanah. Jadi saya berhak. Mau palang ini jalan, kalian lewat minimal harus bayar. Bayar berapa om? Hah? Kalau mau lewat bayar berapa? Kalau mau lewat bayar per kepala 100. Kamu tidak ada uang. Tidak ada uang. Kamu tidak ada uang? Iya. Sabar saya tanya. Kalian mau pulang pergi atau PP? Maksudnya kalian mau lewat saja atau kembali lagi? Mau lewat saja. Lewat saja. Mau lewat saja. Oh, kalau begitu dua kepala 100. Baik sih. Ini. Pakai lompat. Lompat! Kenapa ini nih? Bambu palang lagi nih. Hah! Setan! Kau berani injak kau punya kaki sedikit saja di sini. Kau punya jari-jari terlepas dari kau punya kaki satu kali. Kenapa? Ada kedukaan kah? Yang palang begini. Ada kedukaan, ada kedukaan. Iya, memang saya lagi berduka. Duka berduka karena saya kalah caleg. Eh? Supaya kau tahu, ini semua karena kau. Kau ini saya punya tim sukses. Semenjak saya kalah, kau punya batang hidung juga tidak ada saya lihat nongol di sini. Kami dias kamu ada kedukaan, om. Kedukaan apa? Benar, om. Kedukaan orang meninggal. Ya. Kau itu, biar kau punya muka senang juga, kau punya muka tiap hari itu berduka terus. Hei, supaya kau tahu, kau janji saya bilang di kau punya kampung itu, saya dapat suara, kau pastikan 15 ribu lebih. Itu benar, om. Itu benar. Dia suara-suara sampai tumbat-tumbat di bawah begini nih. Yang satu lima satu tuh, dengar om Kobus suara. Kobus 69, langsung dia salto-salto begini, salto-salto. Terus yang, apa lagi? Anggota KPPS tuh. Sampai gaya-gaya dia bahas om Kobus nama tuh. Sampai tidur-tidur, kaki di atas, kepala di bawah begitu om. Dia. Om Kobus nama di atas sampai beribu-ribu kayak. Sampai tumpah-tumpah nih. Tumpah di bawah tanah, sarau-rau, setir bisa. Om Kobus, benar om? Itu juga masa saya tidak lolos. Berarti kau tipu saya. Benar om, saya tertipu. Saya ini sial betul, saya salah pilih tim sukses kayak kau ini. Soalnya kau punya muka ini, saya lihat ini di ini hari baru saya lihat di bawah cahaya sinar matahari terang menerang ini. Saya lihat kalau kau punya muka itu penuh dengan kegagalan. Jadi sekarang kau pulang. Saya tidak mau lihat kau punya batang hidung lagi yang kau punya batang hidung yang jelek itu ada di ini kompleks. Kau pulang. Kepulauan saya tidak mau lihat. Saya lewat, saya simpan tasu. Kita dua jaga di sini sampai malam. Biar saya sendiri sampai malam. Tidak ada setan. Kau mau ikut saya, kau juga mau dapat untung juga. Saya tidak dapat untung yang baik, om. Tidak. Tidak ada. Pokoknya kau pulang. Kau senang ya. Caleg tidak sukses. Anggota, caleg tidak sukses. Tim sukses yang sukses. Berhasil kau sekarang ya. Saya gade saya punya sertifikat rumah hanya untuk kasih kau uang pergi kau pergi bayar serangan fajar. Kalau pergi ke sana serangan balik saya lah deh. Kau pulang sudah, jangan sampai kau punya leher hilang. Pergi sudah. Saya bro, kalau nasi yang campur daging sapi itu apa? Renggang kah? Rendang. Oke, kita hubungan sekarang tuh renggang saya. Renggang. Sabar. Itu, kamu lihat kan? Kok ada apa nih, palang jalan tuh? Wah, dia dari kemarin dia palang jalan om. Terbisa lewat. Kita lewat belakang saya. Hanya palang saja om, ini takut ngeri. Om tahu tidak saya ini preman Jakarta? Iya kan? Memang. Om tahu tidak lautan mati itu? Itu saya yang bunuh itu. Wih, om ini kejam sekali. Itu. Terus yang berikut perkuburan umum tuh. Om oh, tajam. Yang di atas ini? Itu saya yang bunuh orang-orang di situ. Apalagi bambu kecil di bawah situ tuh. Om, kita ini kesana nih, kita memang benar, Pak. Kita bisa tabrak itu bambu. Hanya dia ada pegang 6 parang di sana tuh. Parang saya juga. Terus om tahu tidak itu jembatan merah? Oh, iya. Kenapa? Itu saya yang cet.
Eh, saya kira om bunuh. Tidak. Itu om pakai cet? Saya pakai cet itu. Terus om di kontak sini sering lampu mati itu om tahu tidak? Itu kenapa tuh? Itu saya kalau mau uang tidak ada, mau beli moke itu uang tidak ada itu saya pukul tiang listrik. Terus apa lagi? Terus yang berikut itu apa? Bandung apa tuh? Bandung lautan api? Ah itu sudah. Itu kenapa? Itu saya tidak tahu. Itu tidak tahu. Daripada kita dua omong tentang masa lalu itu sampai satu bulan juga belum selesai. Mending kita dua jalan langsung. Pergi dalam motor sini ya. Kita dua lewat sana. Saya so, takut om. Oh. Dan ajak bang malaikat nih bikin siap. Jelas. Seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus. Ini baru siang. Saya palang barusan dua jam setengah. Baru empat orang saja saya sudah dapat 400. Kalau satu hari saya dapat 1 juta. Kali dengan 30 hari. 1 juta kali 30 hari. Bukan 35 juta itu. Berarti saya punya gaji lebih besar dari anggota dewan. Kayaknya ini jadi pekerjaan tetap ini. Ayo, ayo lewat-lewat lagi. Semoga ada lagi yang lewat. Kalian lewat, lewat gratis. Kepala hilang, kalau tidak kaki hilang. Hei, ini orang yang mau bayar hutang aja belum telepon-telepon saja. Sial, Cak. Ini lem-lem bak yang saya ramas benar. Kenapa lagi kau dua nih? Tidak, Tante Lena, kan tadi ada mau sempat mau lewat di depan. Kau besar sementara berdiri jaga di depan. Hei, itu yang sama cerita di kau dua tuh yang ini. Tadi nih bapak bayangkan bapak saya lewat. Dia bilang satu boleh lewat karena saya muka jelek. Tahu-tahu itu nona satu dari belakang hanya karena dia cantik. Kau bos bilang kau boleh lewat. Lena, kau jelek, kau terboleh lewat. Baru yang saya dengar tuh, di tempat tuh, kita lewat terus bayar uang 100 ribu. Ah, hidup macam apa ini? Lam-lam saya makan dia benar. Sakit bawah benar ini. Terus sabar dulu. Masalah kalau kita mau ke bawah nih, kita mau pergi ribut. Bisa-bisa, Pak. Hanya di bawah nih dia punya tanah. Jadi kalau macam dia lapor kita ke kantor polisi, kita kena kah? Masa di bawah dia punya tanah. Hanya tanah saya juga. Ini dari kapan ini? Dari kemarin, oh, dari kemarin, Bapak. Kenapa kalian tidak mau telepon kasih tahu saya? Kalian mau telepon mau kasih tahu, cuma kasih tahu, Pak. Takut ribut saja. Ya, nanti kacau lagi, Bapak. Aduh, sia. Misalnya kita di satu kompleks, termungkin kita harus kacau nih. Cuma gara-gara dia tutup jalan. Hanya tutup jalan saya juga. Kecuali dia ada pegang apa ke apa. Dia pegang lemparan panjang tadi. Pegang lemparan? Wah, salkulter dia potong, hanya sentuh di pembatas. Kau pegang. Kalau untuk parang pisau saya ini tidak tembus. Itu saya omong kalian. Iya, hei. Memang. Kau percaya dengan dia nih, Om Fikri? Minggu kemarin, aduh, saya nih omong nih, kesian. Orang badan suntik nih, orang mau suntik saya dia lari. Itu beda, Kak. Suntik itu kan bagian kesehatan. Ini kan kejahatan. Kalau mau rusak, kita rusak. Ini kosmas, batako. Kau masih ingat tidak batako? Bajingan tangan kosong. Hei, saya terbawa. Tidak, om. Kata jatuh jadi. Tidak boleh, Bapak. Kita ini harus berpikir secara matang-matang. Kalau kita kebawa, kita pukul dia lagi, di belakang dia potong kita lagi, bagaimana? Hei, sabar. Tapi sabar dulu. Tapi kalau macam kalau kita tiga nih, terbisa. Iya juga sih. Bisa, Marsu. Terbisa, Bapak. Terbisa. Kita tuh harus berpikir secara jernih. Kamu dua laki-laki, saya perempuan sendiri. Bersa kecil begini, dia kutik saya selenting memang, Bapak. Kita pikir baik baju, cari jalan keluar. Atau, Tante Lena, telepon kita punya anggota satu orang tuh. Siapa? Om Markus tuh. Oh, benar, Bapak. Supaya kita rame-rame ke Bapak. Nah, sebetulnya Om Markus bisa panggilin dia punya tetangga di sebelahnya. Atau, coba, Marsu. Supaya kita ke bawah sama-sama. Iya, betul, betul. Oh, masuk. Berdiri. Masuk.
Halo, selamat siang Om Markus, positif. Oh iya, Om Markus tolong ke rumah ya. Sekarang. Pokoknya Om Markus kesini dulu penting. Iya, kami di samping, oke. Ya, makasih Om. Bisa, bisa, dia kesini. Sudah, masih dalam perjalanan. Satu. Tiap hari kerja begini terus, gaji anggota dewan dibawa. Ngapain sudah? Makan dulu. Ini baru istri yang baik hati dan tidak sombong, yang rajin, yang langkah ditemukan oleh lelaki zaman sekarang. Kalaupun istri yang suami kerja baru datang antar makan. Hah, makan habis, langsung bongkar sudah ini nih, pulang ke rumah. Terus sebut-butin begini nih. Kesian, orang mau lewat juga tidak bisa habis nih. Kita tuh hidup bertetangga tuh harus sosial tinggi. Lagian kenapa nah? Bapak tuh ambisi sekali untuk jadi anggota dewan. Heh, Sisi. Saya palang jalan ini karena saya sudah rugi banyak. Gak ada sertifikat rumah. Hanya untuk beli mereka punya suara. Saya sudah bayar per kepala itu mahal, Sisi. Terus itu saya tidak lolos. Kau pikir saya punya hati ini hati apa? Hati batu. Lagian kau mau tahu kenapa saya ambisi sekali mau jadi anggota dewan? Kau dengar. Menjadi anggota dewan, selain kita punya nama banyak dikenal oleh masyarakat, terus itu yang paling penting, gajinya paling besar. Kau bayangkan saja, Sisi. Gaji anggota dewan satu bulan, misalnya ini, 20 juta ini. Contoh, jadi anggota dewan 20 juta. Terus kau kalikan selama menjabat 5 tahun. Nah, 5 tahun ini. 1 tahun, 13 bulan. Hah? 12 bulan kok 13 bulan? 13 bulan, Sisi. Bulan apa? Kau lihat, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Pas tuh 12. Satunya bulan depan. Bulan depan tidak ada di kalender bulan depan. Bulan depan itu biasanya orang yang datang pinjam uang terus itu biasanya nanti bulan depan baru saya bayar. Itu bulan depan. terus kau bayangkan, satu tahun itu 350 hari. Kalau tambah satu bulan bulan depan itu kan 30 hari, berarti 380 hari. 380 hari kau kali 5, berapa? Banyak sih pokoknya. Banyak, nah terus banyak itu kau kali dengan gaji anggota dewan satu bulan itu 20 juta. Hitung kotor, belum lagi biaya perjalanan, anggaran yang lain-lain. Itu kau pikir kita tidak kaya? Hah? 5 tahun saja kita menjabat, kita bisa menjadi seorang yang kaya raya di kompleks ini. Biar kau tahu. Sudah. Kau terus terima kekalahan. Tidak usah yang buat-buat macam begini. Saya tidak bisa, saya tidak mau. Karena saya sudah rugi banyak, saya tidak terima ini. Saya takut menurut tadi itu dia pegang parang nih, bapak panjang. Parang bisa cengcing, bisa. Tadi kalau dia potong tuh nazamnya pergelangan tangan su kecil begini, bapak. Aduh, saya masak bagaimana? Ya, selamat siang semuanya, ada apa? Selamat siang. Aduh, akhirnya Om Markus datang. Om Markus, duduk. Setan satu. Sudah, setan. Tidak, ini kan saya ketemu dia di depan tuh, dia duduk sendiri, orang bodoh-bodoh tadi. Lihat pada saya sendiri. Om bawa lagi, orang ini biar panas, ini sedikit lagi turun hujan. Ikut rame toh. Kita emosi jadi hilang habis, Om bawa ini orang. Jangan bawa dia, baik dia nih tim sukses nih Om Kobus. Om duduk, nah, duduk. Kita omong apa-apa dia dengar lagi bagaimana? Tidak, Pak, tentu enak. Enggak, tidak. Kau tidak benar kasih tidak, aku. Kau. Benar, kamu sudah tidak, Bang. Kalau kau kasih tahu ini kapur roti kan ramas habis. Berarti sama masalah orang ya dia nih. Salah, biar sudah terpapa. Tidak, tapi Tante Nena telepon tadi mau ngomong apa nih? Saya sudah tersabar nih mau dengar. Ini. Kita ini harus rame-rame disuruh Kobus tuh buka jalan tuh yang ditutup di bawah tuh. Karena tadi pagi saya mau lewat, diusir saya terbelah lewat, harus orang yang cantik. Terus kalau kita lewat, per kepala harus bayar 100.000. Wah, tidak itu bisa dibiarkan. Iya, sudah pungli ini, tidak bisa dibiarkan kalau seperti ini. Memang, baru 10 kali lewat, ya bayar 1 juta.
Baru om ada ide ke apa begitu? Sabar ya. Kan oh. Tadi ini kan duduk sudah ide. Ada ide om. Sabar ya. Apa nih, Om Markus datang. Om Markus kayaknya rezeki. Coba kamu telepon dari pagi, baik ini Susi yang pernah tante Lena telepon. Tapi kita ke bawah sudah. Iya, ke bawah sih. Lebih cepat, lebih bagus. Lebih apa tuh? Cepat saya, Om. Kau mau kemana? Kau pulang, Su. Kau terus, Su. Pulang. Bisa. Dia harus biarkan orang lain, dia. Kau sudah makan? Sudah. Makan yang baik sedikit. Woi, kamu! Woi! Woi! Kemana? Woi! Kau! Woi! Keluar! Woi! Woi! Mas! Buka jalan. Kamu sudah takut lagi ini. Buka. Tangkap. Cepat. Buka. Eh, kau tidak mau buka? Ayo, kau buka. Eh, supaya kau tahu. Sabar, Bapak. Yang kau buat ini salah, ini namanya pungli. Kami bisa saja lapor kau di polisi, orang tangkap kau. Lapor jubahi. Betul. Lapor atas kasus apa? Kau pungli tadi pungutan dia. Pungutan dia, supaya kau tahu ini jalan ini saya sendiri yang buka. Ini saya swadaya kepada masyarakat semua di sini untuk buka jalan ini. Saya relakan saya punya tanah ini untuk masyarakat di sini bisa lewat termasuk kau. Kalian tidak ada bayar saya 1000 pun tidak ada. Jadi kalau saya mau parang itu haknya saya karena ini saya punya tanah. Kalau kalian mau lapor saya ke polisi, saya juga akan tuntut balik kalian. Karena kalian tinggal di sini juga, kalian tidak ada sumbang uang untuk buka jalan ini. Kalian belum bayar, seharusnya kalian bayar uang ke saya dulu baru kalian bisa lewat ini. Karena terbisa, terbisa. Tidak bisa, kok. Kamu lewat jalan di sini juga. Kau nih buat diri, buka sudah jalan. Buka sudah. Tidak usah takut dengan manusia model begini. Dia ini hanya seorang gagal caleg saja. Dia bukan avatar. Betul, Betul. Sadar diri, kau itu seorang caleg yang gagal, betul. Bukan avatar. Bukan kau mengerti, avatar. Buka ini jalan. Buka sudah. Kau pikir saya bukan avatar, Memang. Jadi kau tidak takut? Memang. Kau pikir saya, saya ini masih ada keturunan avatar supaya kau tahu. Coba buktikan. Coba. Saya, geser ke belakang. Kekuatan pengendali tanah. Mana tidak ada apa-apa. Dia kayak macam anak kecil. Tepuk naik, Sang. Apa lagi? Karena gejala gila dia ini. Memang. Kekuatan pengendali angin. Bau nih. Sudah sikat gigi, kentara. Bau sekali. Kau belum sikat gigi, kan bau busuk ngeri. Ini pengurusnya punya kekuatan jam-jam begini belum keluar. Apa lagi? Sis. Iya. Kekuatan api. Mana? Ya, sis, mana pemantik? Ada tidak pemantik di situ? Sama. Sudah gila apa dia? Memang dia gila. Iya. Kekuatan pengendali api. Iya. Gila, Bang. Menyala, Bangku. Belum setan, belum menyala ini. Menyala abangku, menyala abang. Gila, kentara gila. Mereka dua sama-sama gila, mereka dua nih. Suami istri sama-sama gila, model begini. Suami ada satu gila, kekuatan. Apa? Jurus apa lagi kamu kasih keluar? Kekuatan pengendali air. Hiya! Hai. Hiya! Ada orang gila baru di kompleks. Hiya! Kita lihat saja. Parah saya. Ya, saya belum minum air. Kau lihat saya juga punya satu jurus. Sini, Bapak, baris. Siap. Baris. Kamu terlari. Kau dengar, saya juga punya keturunan yang punya jurus pengendali. Mau pengendali apa? Jurus pengendali gagal caleg. Batan. Saya juga punya jurus satu. Bapak, batu, Bapak. Ini. Bapak, ini. Mama, lari, Mama. Bayar, kamu dua orang, bayar 100.
buka, jangan dikasih. Jangan dikasih. Ulang. Ini selap terlalu toko. Jangan jangan kena. Ini bagaimana ini hidup, bagaimana sudah ini rokok tidak ada. Kopi tidak ada. Terboleh dengar kalau itu berbahaya. Benar. Apa? Bukan mas, sabar. Hei, kasar sekali.